Haleluya, salam, salam berkat sukacita buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Apa kabarnya? Semuanya baik-baik, semuanya sehat, semuanya luar biasa, semuanya diberkati Tuhan. Pasti, Saudara. Karena kepastian itu, Saudaraku sekalian, adalah fokus tujuan untuk kita dapatkan berkat-berkat Tuhan yang memang Tuhan sediakan buat kita. Baik berkat yang umum maupun berkat yang khusus. Dan hari ini firman Tuhan kembali mengajar kepada kita di dalam Mazmur pasal 71 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, keadilanmu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang melakukan hal-hal yang besar ya Allah, siapakah seperti engkau? Jawabannya adalah tidak ada yang seperti Allah kita, seperti Tuhan kita, yang begitu agung, yang begitu besar. Sehingga apa, Saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan engkau melakukan hal-hal yang besar. Apa saja hal-hal yang besar yang dilakukan oleh Allah? Satu, ia rela mati agar supaya saudara dan saya tidak mati dalam apa? Dalam dosa. Itu juga hal-hal yang besar. Yang kedua, Tuhan Yesus juga mengampuni segala kesalahan kita agar supaya saudara tidak didapati bercacat dan bercela. Nah, bukankah itu juga adalah hal-hal yang besar yang Tuhan berikan? Dan yang ketiga, ada banyak sekali mujizat yang Tuhan lakukan buat kita. Bila kita mendengar yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan, yang buta melihat. Itu merupakan hal-hal yang besar, Saudaraku sekalian. Tetapi, Saudaraku sekalian, kita lupa bahwa hal-hal yang jauh lebih besar adalah tatkala kita menerima semua keadaan di dalam setiap kehidupan kita itu, di dalam setiap gerak hidup kita itu dengan penuh ucapan syukur. Karena apa? Disitulah letak kesempatan yang Tuhan berikan agar supaya kita tahu bahwa ternyata penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita itu juga adalah hal-hal yang besar yang dilakukan oleh Allah. Bukankah pada saat kita juga masih bisa makan dan bisa minum sampai hari ini, bukankah itu juga bicara tentang pemeliharaan Tuhan yang besar buat kita? Itu juga hal-hal yang besar buat kita. Jadi Saudaraku sekalian, syukuri dan nikmati, raih hal-hal yang besar yang telah disediakan oleh Allah. Sukses buat saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.